Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rakan-rakan dari Polres Cimahi, Bapak Dandim yang diwakili oleh Pak Dan Ramil, Bapak Aska sebagai ketua keluarga mahasiswa Cimahi, dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Setelah kita berbagi beras, insya Allah kita sebentar lagi akan mengunjungi kediaman Ibu Turi. Kurang lebih umurnya 78 sampai 80 tahun. Informasi yang kita peroleh dari rekan-rekan Kemanci, Pak Dan Ramil, Bu Kasan Bimas, bahwa mohon maaf beliau tidak bisa berjalan. Bahkan tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa berjalan. Untuk itu, selagi kita disehatkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa melihat baju, jenis kelamin, agama, pangkat, dan sebagainya, mari kita menolong orang lain. Dan kita berdoa dalam hati, ya Allah, semoga ibu ini sehat. Dan semoga, ya Allah, saya dan turunan saya tidak mengalami seperti ibu ini. Amin, ya Rabbal Alamin. Biar ibu mengaminkan doa, agar segala, mohon maaf, segala sakit yang diterima oleh Ibu Turi tidak menimpa diri kita dan keluarga kita. Ingat, Allah kalau memberi cobaan tidak melihat pangkat, jabatan, jenis kelamin, dan umur. Kalau Allah sudah qadarullahnya terjadi, maka kun fayakun, jadilah maka jadi. Untuk itu, kita ke depan beliau mengantarkan kursi roda dan beras. Kita hantarkan dengan hati yang baik, pikiran yang baik. Semoga keluar dari doa beliau, mendoakan kita semua selamat dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu, Bapak. Dari mana Ibu? Dari Polres Cimahi, rombongan Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kapolsek, sareng remaja, keluarga besar mahasiswa Cimahi. Assalamualaikum Ibu, kami dari Polres Cimahi dan Kodim serta dari remaja keluarga mahasiswa Cimahi sengaja kesini ke rumah Ibu Nu Turi mendengar kabar dari adik-adik mahasiswa, kemudian dari Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, bahwa Ibu memerlukan satu buah kursi roda, betul? Betul ya Pak ya. Nah, kemudian kami kesini juga membawa beberapa 6 pak beras untuk sehari-hari Ibu atau Bapak barangkali nanti bisa dipergunakan selama bulan puasa ini. Mohon diterima ya Bapak, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Setelah ini Pak, mungkin kursi roda lah nanti untuk Ibu. Ya, kursi roda. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas pemberian kursi rodanya serta sedikit berupa beras dari Bapak Protes, Cimahi, Bapak Dedim, sama mahasiswa. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat buat nenek saya. Kami Kapolres bersama rekan-rekan. Saya ketua keluarga mahasiswa Cimahi, Bu. Sama Habib. Izin pamit ya, Bu.